Halo semuanya, kembali lagi bersama aku Ayu Melasari. Dan di video kali ini aku bakalan review salah satu skincare yang punya kandungan DNA salmon nih. Kalian tahu DNA salmon nggak sih? Nah, kalau kalian belum tahu DNA salmon apa, terus produk apa sih nih yang bagus yang bisa dipakai untuk mencerahkan wajah? Nah, DNA salmon itu salah satunya. Di video kali ini aku juga bakalan bahas nih salah satu paket skincare yang harganya juga terjangkau, bisa untuk mencerahkan kulit wajah kalian. Tonton video aku sampai habis ya. Dan buat kalian yang belum subscribe channel YouTube aku, jangan lupa like, comment, dan subscribe ya, karena aku bikin video tentang banyak sekali review-review produk, mulai dari produk skincare, body care, dan juga lain sebagainya. Oke, aku langsung aja nih review produknya ya. Jadi ini adalah salah satu paket skincare yang punya kandungan DNA salmon nih. Ini paket skincare dari Buy One Glow. Nah, ini aku kebetulan beli yang paket DNA salmon. Jadi keseluruhan yang paling bikin beda dari Buy One Glow ini adalah mereka punya kandungan DNA salmon, mulai dari serumnya, kemudian moisturizernya, day and night creamnya nih. Oke, langsung aja yuk kita unboxing. Jadi ini aku dapet kartnya, ucapan terima kasih karena sudah order. Kemudian mereka juga memberikan setiap pembelian itu free pouch. Nah, ini bagus banget sih. Jadi ini tuh nanti untuk tempat skincare-nya, guys. Oke, ini isinya ya. Kalau kita lihat di sini ada 4. Ini aku bakalan jelaskan nanti satu per satu lebih detailnya. Ini yang pertama ada Serum Bright Moss DNA Salmon. Ini serumnya. Kemudian yang kedua ada White Day UV. Ini juga ada kandungan DNA salmonnya. Jadi ini dipakai di siang hari atau pagi hari. Kemudian ini juga ada Perfect Night Brightening. Ini ada juga kandungan DNA salmonnya. Dan yang terakhir, ini mereka juga ada moisturizernya nih. Nah, ini untuk menjaga kelembaban kulit kita. Nih ya, ada Fresh Skin Barrier Ceramide and Collagen. Ini ya. Nanti aku bakalan jelaskan mulai dari teksturnya, kemudian fungsinya apa aja dan kandungannya apa aja. Jadi ini yang pertama aku mau bahas dari pouchnya dulu. Menurut aku nih pouchnya ini bagus banget sih, karena ini bisa, misalkan kita itu mau bawa skincare kita, kita mau nginep di hotel ataupun di mana gitu ya, kita bisa bawa skincare kita karena ini udah ada tempat skincarenya di sini. Nah, selanjutnya ini ada Serum Bright Moss DNA Salmon. Nah, kalau ini isinya itu 10 ml. Dan untuk semua paket skincare dari Buy One Glow ini, tenang aja, ini udah halal BPOM. Nanti aku bakalan cantumin nomor BPOM NA-nya itu di video ini ya, dan juga di deskripsi box video ini. Tenang aja, kalian bisa cek keasliannya, oke? Jadi nggak perlu khawatir, untuk pemakaiannya ini bisa kalian pakai setiap hari tanpa membuat efek samping di wajah kalian ya. Untuk yang DNA Salmon ini yang pastinya ya, ada kandungan DNA salmon, kemudian ada juga kandungan niacinamide. Nah, kalau kalian tahu niacinamide itu adalah salah satu kandungan yang bisa untuk mencerahkan wajah. Jadi ketika kalian itu pakai serum yang ada kandungan kedua kandungan ini, ada niacinamide dan juga DNA salmon, itu nanti akan bikin wajah kalian itu makin cerah ya. Apalagi buat kalian yang punya wajah berjerawat gitu ya, atau punya banyak sekali bekas-bekas jerawatnya, ini salah satu produk yang bisa banget kalian pakai ya. Untuk teksturnya ini seperti ini ya, teksturnya seperti ini serum pada umumnya ya. Dan kalau dari baunya, dia itu baunya nggak terlalu menyengat gitu ya. Menurut aku kayak serum pada umumnya aja sih, kayak gitu. Oke, untuk cara pakainya ini kalian hanya perlu meneteskan ya 2-3 tetes ke wajah kalian ya. 2-3 tetes ke wajah kalian. Jadi gak perlu banyak-banyak, dan setelah itu juga langsung aja diolesin ke wajah kalian. Ini udah pakai ya, ini udah pakai serumnya. Nah, kemudian ini ya, kalau ini serumnya bisa dipakai pagi dan malam hari ya.
Oke, selanjutnya produk yang kedua adalah Fresh Skin Berry Ceramide and Collagen. Nah, ini adalah moisturizer dan dia juga ada kandungan DNA salmonia ya. Untuk moisturizer ini bisa dipakai juga pagi dan malam hari, dan untuk teksturnya ini mudah meresap banget ke kulit ya. Meresap banget ke kulit. Dan buat kalian yang mukanya itu sering beruntusan, aku juga menyarankan kalian untuk pakai produk ini ya. Ini pakainya enggak perlu banyak-banyak ya. Cukup secukupnya aja kalian pakai. Menyesuaikan kondisi wajah kalian seperti itu. Kalau wajah kalian itu misalkan sering banget kering, kalian bisa juga reapply moisturizer ini di siang hari ataupun sore hari seperti itu. Dan ini adalah dua cream, ini ada yang ini ada night cream dan ini ada day cream. Untuk yang white day UV ini dia ada kandungan white day UV. Jadi ini bisa melindungi skin barrier kalian dari sinar ultraviolet. Kedua cream ini juga mengandung DNA salmon ya. Untuk isinya ini masing-masing adalah 10 gram. Ini aku buka. Untuk yang naiknya ini seperti ini teksturnya ya. Berbeda, sedikit berbeda teksturnya dengan yang day cream. Kalau yang day cream itu dia untuk krimnya dia agak sedikit lebih kental dari yang night cream. Karena memang ada kandungan untuk melindungi wajah dari sinar ultraviolet, guys. Nah, ini seperti ini. Nah, untuk cara pakainya, kalau misalkan pagi hari, sudah pasti pakai yang white day UV plus DNA salmon ini. Kemudian kalau untuk malam hari, ini harus dipakai rutin yang perfect night brightening plus DNA salmon. Kalau kalian pakainya rutin, ya, wajah kalian nanti akan menjadi cerah. Nih, nanti aku bakalan kasih tahu perbedaan setelah aku pakai ini, ya. Ini adalah salah satu perbedaan nih, perbedaan wajah aku setelah pakai ini. Tuh, udah gak ada kan, bekas jerawatnya udah gak ada, terus jadi tambah mulus kayak gitu. Nah, buat kalian nih yang tertarik buat cobain dari pakai skincare ini ada sosial media dari By One Glow, ini di sini. Nanti aku juga bakalan cantumin link sosial media mereka di deskripsi box ini ya. Kalau kalian juga mau beli, aku juga nanti cantumin di link deskripsi di video aku. Itu aja review dari aku tentang paket skincare dari By One Glow, salah satu skincare yang ada kandungan DNA salmonnya. Buat kalian yang belum subscribe channel YouTube aku, jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Kalau kalian punya pertanyaan tentang skincare ini, kalian juga boleh banget komentar di video aku atau bisa langsung hubungi official akunnya dari mereka ya. Sampai jumpa di video aku yang selanjutnya.